Oke, selamat datang lagi teman-teman di tutorial Rijal. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar membuat animasi bulan mengelilingi bumi. Oke, jadi langsung saja kita praktek. Oke, jadi kita klik HD, kita pilih frame rate-nya 24. Setelah itu kita create. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini, teman-teman. Nah. Selanjutnya kita kasih fit Windows supaya kelihatan. Nah, langkah pertama adalah kita akan membuat bumi terlebih dahulu. Kita pilih yang namanya Oval Tools dengan stroke color-nya di nonaktifkan dan warnanya biru seperti ini. Kita buat bumi terlebih dahulu, jangan lupa menggunakan shift ya. Kita kecilkan dikit. Oke. Nah, selanjutnya kita klik brush lagi, kita gambar, kita beri warna hijau. Nanti kita aktifkan yang namanya Paint Insight. Jadi kita gambarnya di sini, teman-teman. Nah, ini warnanya kurang hijau. Kita warnanya, kita ubah jadi warna hijau. Setelah itu kita brushnya, jangan lupa Paint Insight. Kita buatnya seperti ini, random. Anggap saja ini bumi, guys ya. Ini seperti ini, oke. Saja kita beri warna menggunakan paint bucket tool. Oops. Berarti di sini ada yang bocor, teman-teman. Kita zoom in menggunakan zoom tool. Kita zoom in. Kita klik brush lagi. Kita coba tutup seperti ini. Kita warnain lagi dan seperti ini hasilnya. Oops, kita ini dia ternyata bocor. Kita klik brush, kita geser seperti ini. Kita beri warna itu paint bucket tool ya. Kita tekan K saja. Itu untuk shortcutnya, teman-teman. Nah, ini dia bumi sudah jadi. Selanjutnya kita beri warna lain, mungkin lebih ke coklat gitu ya. Kita beli warna di sini mungkin untuk dataran yang lain. Nah, seperti ini. Kalau aja ini juga, teman-teman. Nah, lalu kita select buminya menggunakan Flat Transform Tool. Kita select seperti ini. Kita ke kanan, Convert to Symbol, jadikan bumi. Nah, kita tipenya menjadi grafik. Oke. Selanjutnya kita buat bulannya. Kita seperti biasa Oval Tools, bulan tuh warnanya abu-abu ya. Ya seperti ini, teman-teman. Nah, apa ini? Kita zoom in, kita edit bulannya, kita klik brush. Nanti kita ke color, agak turunin ke bawah sini ini colornya ya. Kalau misalnya tidak ada colornya, kita klik Windows. Di sini ada color. Nah, nanti akan muncul seperti ini, teman-teman. Dengan kita klik B, kita turunkan. Dan itu kita buat seperti ini saja. Ini. Dari warnain. Ya, ada jadi bulan, teman-teman. Kita tinggal blok, klik kanan, convert to symbol, dan kita jadi beri nama bulan. Oke, sudah jadi. Selanjutnya kita akan coba gerakan ya, teman-teman ya, menggerakkan bulannya mengelilingi bumi seperti ini. Caranya gimana? Jadi kita Oval Tools, kita buat new layer. Kita ini kita beri nama layer bulan. Oke, jadi kita klik kanan di sini, kita distribute layer untuk memisahkan layer bumi dan layer bulan. Oke.
Kalau tadi layar bulan ini kita klik kanan, kita add classic motion grid. Nah, di add classic motion grid ini kita buat lingkaran, teman-teman. Dibuat oval tool, hanya saja kita buat garisnya. Di sini saya beri warna merah, untuk warnanya tidak usah. Kita buat seperti ini, teman-teman. Yang buminya kita kunci terlebih dulu biar tidak mengganggu. Oke. Kita taruh di tengah seperti ini. Nanti kita besarin menggunakan shift. Kita lihat dulu, oke. Selanjutnya dipastikan layer gridnya ini berisi garis ini, teman-teman. Lanjut kita ke frame 100, kita klik kanan, insert frame. Selanjutnya di bagian layar bulan, di sini kita klik kanan, kita create classic twin. Di sini sudah mulai menyatu, teman-teman. Selanjutnya pada layer di sini kita klik kanan, insert ke frame. Oke, kita geser sedikit, teman-teman. Nah, tapi kalau kita play hasilnya seperti ini. Ini ya. Makanya harus kita hapus di antara sininya, teman-teman. Jadi kita hapus menggunakan eraser tool. Kita zoom in dulu, kita hapus di bagian sini, teman-teman. Nah, ya, bagian grid layernya ya, teman-teman ya. Oke, jadi untuk frame pertama kita taruh di sebelah sini, untuk frame terakhir kita taruh di bagian sini. Oke, jadi kalau kita control enter, hasilnya seperti ini, teman-teman. Nah, sangat mudah. Nah, jika ingin merotasi bulannya, kita bisa klik antara keyframe 1 dengan keyframe terakhir di antara garis ini yang ada garis telunjuk ini, kita klik. Lalu kita ke bagian properti, teman-teman. Yang nggak ada properti seperti biasa klik Windows, setelah itu pilih properti, nanti akan muncul di sini. Oke, kita klik garisnya. Di sini ada yang namanya rotate. Nah, rotate ini kita CCW. Nah, kalau kita enter, dia berputar, teman-teman. Nah, terlihat berputar. Nah, jika buminya pengen kita putarin juga, bisa kita klik kanan, insert keyframe, kita klik kanan, create classic twin. Di antara keyframe 1 dengan keyframe terakhir, pastikan kita rotate-nya kita ganti menjadi cewek. Nah, jadi kita klik enter seperti ini, teman-teman. Nah, jadi kalau control enter, jadinya seperti ini. Nah, tapi ini agak kurang, harusnya cewek juga. Nah, seperti ini, teman-teman. Kebalikannya saja. Nah, mantap sekali. Nah, untuk backgroundnya kita bisa ganti menjadi warna yang lain. Ini kita buat new layer untuk background. Kita buat menjadi warna hitam. Nah, ini tapi tenang aja, teman-teman. Untuk warna garis ini nggak bakal kelihatan karena kita gambarnya di grid layer. Kita control enter. Nah, seperti ini, teman-teman. Sangat simpel sekali ya, teman-teman ya. Mudah. Nah, ini kalau mau diedit tinggal di library, di bagian buminya kita klik. Nah, warnanya agak kurang mantap, jadi kita bisa ubah. Nah, ini kita bisa. Nah, kalau kita kontrol enter jadinya, nah seperti ini. Nah, mungkin tutorialnya sampai sini aja dulu, teman-teman ya. Semoga mudah dimengerti dan sampai jumpa di tutorial berikutnya. Jangan lupa belajar, jangan menyerah.